akan diawali dengan menyanyikan bersama. Kita semua yang terhormat Wakil Gubernur Jawa Barat beserta Inwara Kisah FKPD Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Wil TNI dan Polri di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Subang, Ibu dan Bapak hadirin yang kami hormati. Tentang pengangkatan Bupati dan pemberhentian Wakil Bupati Subang Provinsi Jawa Barat, Menteri Dalam Negeri menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan kesatu, mengesahkan pengangkatan Saudari Hajah Imas Aryumningsih S.E. Wakil Bupati Subang menjadi Bupati Subang sisa masa jabatan tahun 2013-2018 terhitung sejak tanggal pelantikan sampai akhir masa jabatan Bupati Subang tahun 2013-2018 dan kepadanya diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan serta tunjangan lainnya sebagai Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, mengesahkan pemberhentian dengan hormat Saudari Hajah Imas Aryumningsih S.E. dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Subang masa jabatan tahun 2013-2018 terhitung sejak dilantik menjadi Bupati Subang sisa masa jabatan tahun 2013-2018 disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Ketiga, keputusan menteri ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juni 2017. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ditandatangani dan dicap Cahyo Kumolo. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah Saudari Hajah Imas Aryumningsih S.E. bersedia sumpah? Bersedia. Menurut agama apa? Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudari ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini bisa disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang. Juga penting sekali untuk disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Sumpah ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya, dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, agar saudari mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Akan memenuhi kewajiban saya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada masyarakat nusa dan bangsa. dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, rahmat dan taufiknya. Pada hari ini Kamis 8 Juni 2017, saya Wakil Gubernur Jawa Barat atas nama Presiden Republik Indonesia dengan resmi melantik Saudari Haja Imas Aryumningsih SD berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 131.32/3235 tahun 2017 tanggal 2 Juni 2017. Saya percaya bahwa saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing saudari. Atas nama Presiden Republik Indonesia, Wakil Gubernur Jawa Barat.